Semoga kami di sini dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin. Amin ya Allah. Ketahuan belangnya, gandeng 10 pengacara Teddy ngotot dapatkan harta warisan Lina Zubaida. Teddy, suami almarhumah Lina Zubaida, kembali muncul dengan kisah mengejutkan. Sempat hilang pasca dirilisnya hasil otopsi Lina, Teddy kini muncul dengan menggandeng 10 pengacara. Ke-10 pengacara itu digandeng Teddy untuk mengurus warisan Lina yang berjumlah 10 miliar rupiah lebih. Salah satunya adalah soal kos-kosan 32 pintu yang disebut-sebut akan diwariskan ke putri, anak Lina, dari pernikahannya dengan Sule. Dari pengakuan Teddy yang ditemui di Bandung, Jawa Barat, untuk membangun kos-kosan tersebut, ada uangnya yang ikut andil senilai 500 miliar rupiah. Belum lagi untuk merenovasi dengan total nilai 150 juta rupiah. Ada yang pertama dulu di Bank BJB, 500 juta rupiah buat kekurangannya. Lalu buat renovasi itu sekitar 150 juta juga, kata Teddy pada Rabu 11 Maret 2020. Kemunculan Teddy menggandeng 10 pengacara untuk memperjuangkan warisan Lina sedikit bertolak belakang dengan pengakuannya dulu. Ketika meninggalnya Lina menyisakan polemik panas dengan keluarga almarhumah. Lantas mengapa ketika menyangkut soal warisan Lina, Teddy justru menggunakan jasa pengacara? Benarkah Teddy ingin memperjuangkan haknya di harta peninggalan almarhumah Lina? Dari awal saya enggak sewa pengacara karena saya enggak merasa bersalah. Saya juga memberi maaf buat AA Iki. Rizky Fibian atas laporannya. Ya sudahlah, enggak dibikin masalah berlarut-larut panjang. Karena dari kasus hasil otopsi dari kepolisian sudah negatif, enggak ada hasilnya, kata Teddy. Kemarin kasusnya sudah ditutup. Cuma sekarang karena saya awam, langsung tunjuk kuasa hukum buat beres. Kalau saya yang maju takut salah lagi, kata Teddy lagi. Kos-kosan peninggalan almarhumah Lina memang bukan kos-kosan biasa. Setidaknya ada 32 pintu di kos-kosan tersebut dengan uang sewa 600 ribu per bulannya. Jika ditotal untuk penghasilan kotor dari kos-kosan itu termasuk iuran listrik dan air, disebut Teddy mencapai 250 sampai 300 juta per tahun. Akan tetapi sesuatu yang mafhum jika kemudian Teddy mulai ngotot ingin memperjuangkan warisan Lina dengan menggandeng 10 pengacara. Di luar itu, aset tanah yang ditinggalkan almarhumah Lina, tanah yang dimilikinya cukup luas. Untuk sekedar melihat patok-patok tanahnya saja di tiap sudut butuh waktu cukup lama untuk berjalan kaki. Teddy juga sempat memperlihatkan beberapa aset Lina yang ia sebut ada bagian hak untuk dirinya. Ini sudah hampir ada setahun lebih lah enggak kesini tanah kosan warisan Lina. Waktu itu ada pasangan yang cerai lalu dijual murah dan dibeli Lina. Maaf, agak berantakan karena yang ngontrak kebanyakan mahasiswa. Ini sebulan 600 ribu rupiah, kata Teddy. Saat Teddy memilih menggandeng 10 pengacara untuk meluruskan soal warisan almarhumah, di lain kisah Sule, mantan suami Lina, masih larut dalam kesendiriannya. Sempat digaparkan akan melepaskan masa lajangnya dengan seorang pramugari, ternyata rencana itu kandas di tengah jalan. Dan kepada Raffi Ahmad Sule sempat berbagi cerita, dia mengaku baru akan menikah kalau semua anak-anaknya telah hidup bahagia dan memberi restu untuknya. Ada kalanya kita bebas nih, nggak ada yang marahin, nggak ada yang cemburu, nggak ada yang bla bla. Tapi ketika udah di kamar terus dia lagi makan sendiri, anjir, enggak ada yang nyiapin, gue butuh perhatian. Gue terus aja merhatiin anak sekolah, kata Sule. Belumlah cari istri baru. Kalau kepikiran iya, belum untuk ke arah situlah. Gue pengen anak-anak bahagia dulu, kata Sule lagi. Itulah guys perbedaan antara Sule dan Teddy. Dimana Teddy sekarang sudah mau memperebutkan harta
warisan mendiang Lina Zubaidah. Sedangkan Uli sendiri sudah tak mau mengurus hal-hal seperti itu lagi. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.